Ini urusan rumah tangga gua. Lu gak usah ikut campur. Ancur lu. Cukup, Mas. Cukup. Mas boleh cinta aku. Tapi jangan cinta ibu. Ibu udah tua. Ibu sakit-sakitan. Kasihan, Mas. Udah, lu pikir gua orang bego, hah? Kalau gua lepas kalian berdua, yang ada kalian berdua bakal keluar-keluar di luar sana. Kalau selama ini gua siksa. Ya Allah, udah cukup 3 tahun kamu begini sama kami, Dika. Sikap kamu baik di awal. Sampai saya nikahin kamu sama anak saya. Tapi ternyata kamu lebih jahat dari iblis. Ada di meja makan. Lihat akibatnya. Tapi Mas, uang kita tuh udah habis. Semua harta benda udah dijual buat beli makan. Selama 3 tahun ini, kamu belum pernah sekalipun kasih nafkah. Mungkin sekarang ini saatnya kamu cari kerja, Dika. Eh, orang tua, banyak omongnya. Tidak. Lo denger ini. Kalau duit lu udah habis, itu artinya hidup lu udah nggak berguna lagi. Lu tahu? Sama dia ya. Jangan pernah ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Mereka berdua ini tanggung jawab gua. Jadi terserah gua mau ngapain. Lo denger ya. Gua gak peduli sama urusan lo. Sekarang gua minta lo minta maaf sama orang yang udah lo sakiti. Mau gua. Sini lo. Pulang ya. Sini lo. Sini. Sini. Masuk. Ya Allah.
gua bilang berkali-kali sama kalian berdua ya. Jangan pernah bikin masalah lagi. Cukup, Mas. Cukup. Mas boleh siksa aku, tapi jangan siksa ibu. Ibu udah tua. Ibu sakit-sakitan, kasihan, Mas. Udah, lo pikir gua orang bego, hah? Kalau gua lepas kalian berdua, yang ada kalian berdua bakal keluar-keluar di luar sana. Kalau selama ini gua siksa. Ya Allah, sudah cukup 3 tahun kamu begini sama kami, Dika. Sikap kamu baik di awal. Sampai saya nikahin kamu sama anak saya. Tapi ternyata kamu lebih jahat dari iblis. Beng, iya. Kamu yakin? Kalau si Ida dan mertuanya itu disiksa sama Dika. Iya Pak RT, saya ngelihat dengan mata kepala sendiri sama Iqbal. Pak RT pokoknya tolongin ya Pak RT, tolong bantu supaya Ida sama Bu Romla itu segera dikeluarin dari rumahnya supaya nggak disiksa sama si Dika. Coba tenangkan sekarang ya. Aku ini RT yang sangat bijaksana, yang peduli dengan keamanan dari warganya, oke? Iya Pak RT. Coba dulu dong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Sudah, ini saya berhenti sama Pak RT. Dengar ya. Gua bakal buka pintunya. Tapi lo berdua, jangan ada yang bilang kalau selama ini lo gua siksa. Ngerti? Ngerti? Masuk. Apa sih Pak RT? Hah? Ganggu orang tidur aja. Saya mendapat laporan dari warga yang katanya kamu sudah melakukan KDRT terhadap istri dan mertua kamu. Makanya saya kesini mau ngecek kebenarannya. Ya, saya juga kan ngelihat sendiri. Pertengkaran dalam rumah tangga itu adalah hal biasa. Lagian udah selesai kok. Kenapa sih Pak RT? Urusin orang lain? Enggak. Saya selaku RT di sini, saya berhak melindungi warga saya. Kalau sampai saya mendengar laporan lagi, yang kamu melakukan hal yang tidak pantas, saya akan laporkan kamu ke kantor polisi. Nah, saya bisa lihat keadaan istri dan mertua kamu. Ya, silakan aja. Siap. Ya. Pak RT. Pak RT, Mbak Rati. Ida, Bu Romla. Kalian baik-baik aja? Iya. Iya. Kami baik-baik aja, Pak. Mbak. Tadi sempat ada cekcok dikit, tapi kita udah baik-baik aja. Bentar ya, Bu ya. Ibu nggak apa-apa. Bukan. Makanya jangan sujud sama orang lain, hah? Jangan sok jadi pahlawan. Mending urusin aja deh keluarga kalian masing-masing sana, hah? Pulang mendingan sana. Yaudah Bu, kalau gitu saya permisi dulu ya. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.